Assalamualaikum dan hai. Saya Yani dari Marting Group Pembekal Mesin Makanan Online. Okey, hari ini saya nak kongsikan sikit mengenai mesin multi-purpose cooker yang kami jual. Saya akan berkongsi mengenai mesin kawah kami. Okey, mesin kawah kami ada 4 jenis. Kawah hitam, mesin kawah stainless steel, mesin kawah aluminium dan juga mesin kawah base cooker. First, mesin kawah hitam ni sangat sesuai untuk masak dodol dan juga masak sambal hitam. Bila menggunakan mesin ni, dia tidak menghangitkan makanan dan juga mesin kawah hitam ni, dia sangat sesuai untuk goreng beras dan goreng kacang. Yang kedua, mesin kawah stainless steel. Okey, mesin ni memang hot item, sangat sesuai untuk masak kari pap, sambal merah, risik, serunding dan sebagainya. Mesin ni ada dua saiz, satu 24 inci, satu 36 inci. Mesin kawah yang ketiga, kawah aluminium. Mesin ni sesuai juga untuk masak keripik, serunding, sambal merah. Dia punya kapasiti sama macam mesin kawah hitam, 40 liter. Dan last mesin yang kami ada adalah mesin kawah cooker, yang ni made in Taiwan. Sedikit mahal dan sesuai juga untuk masak dodol, serunding, keripik dan sebagainya. Dia punya kapasiti 80 liter. Okey, beralih pula kepada mesin kaya cooker. Kaya cooker ni ada dua jenis, satu double layer, satu single layer. Okey, double layer ni dia sesuai untuk makanan yang jenis double boiling. Contohnya kita double boil coklat, dia punya kapasiti 50 liter. Okey, untuk single layer pula dia direct api, sesuai untuk sos, kaya dan sebagainya. Dia punya kapasiti 150 liter. Dan yang terakhir, saya ingin kongsi mengenai mesin drum rooster. Okey, drum rooster ni dia sesuai untuk jenis masakan yang jenis panggang, seperti macam panggang kopi, panggang kacang. Selalunya customer menggunakan untuk panggang kopi dan juga kacang lah. Dan dia punya kapasiti 15 kg. Okey, sampai sini saja pengongsian saya mengenai multi-purpose cooker. Jangan lupa subscribe kami punya YouTube channel Pembekal Mesin Makanan Malaysia. Follow IG kami dan jangan lupa like kami punya page Pembekal Mesin Makanan Online dan jangan lupa visit kami punya website kedai mesin makanan.my. Okey, jumpa lagi. Bye.